Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pengguna Seed Retail Pro, kali ini saya akan membuat video cara setting harga bertingkat pada software Retail Pro. Untuk langkah pertama, kita masuk ke softwarenya dulu atau login ke software Seed Retail Pro dulu. Setelah kita login, kita pilih menu master barang, dan sekarang data barang yang tersedia di database Seed Retail Pro sudah keluar. Untuk membuat atau menyeting harga per tingkat, sekarang coba kita pilih salah satu barang yang akan kita buat harga bertingkat. Di sini saya memilih harga barang ABC Alkaline 9 volt, lalu klik edit. Dan sekarang kita lihat data ABC Alkaline 9 volt harga jualnya 18.000. Nah, sekarang kita masuk ke harga bertingkat. Di sini kita pilih pada kolom operator antara. Jadi pada jumlah ini, misalkan untuk pembelian 2 buah barang sampai 5 buah barang, kita kasih misalnya di sini ada pilihan harga diskon rupiah, diskon persen, kita kasih diskon atau kita kasih harga murah. Misalnya di sini kita pilih harga, misalnya kita kasih harganya 17.000, yang tadi harga jualnya 18.000. Untuk pembelian 2 atau 5 item barang kita kasih harga 17.000. Dan untuk yang kedua, misalkan 5 item sampai 10 item atau 10 macam barang, buah barang, 10 buah barang, kita kasih harga 16.500. Dan untuk harga ya tersebut, misalkan kalau kita ada momen tertentu, misalnya kita mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, diisikan di sini. Kalau tidak perlu, tidak usah diisi. Lalu kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan dan sudah terupdate di database. Sekarang coba kita lakukan penjualan barang ABC Alkaline 9 volt tersebut. Kita masuk ke menu transaksi, jual penjualan toko, tambah. Coba kita lakukan penginputan barang ABC 9 volt. Nah, di sini sudah muncul harga jual ABC Alkaline 9 volt satu item atau satu kuantiti Rp18.000. Sekarang coba kita input pembelian 2 atau lebih sampai 5 item. Nah, sekarang sudah muncul harganya. Kalau 2 item atau kuantitinya 2, harga Rp17.000. Nah, kalau kita input kuantitinya 6 buah barang, harganya Rp16.500. Sekarang kita lanjutkan transaksi. Nah, begitulah cara setting harga bertingkat pada Seed Retail Pro. Semoga video ini bisa memberi pencerahan untuk Anda. Dan pesan saya, gunakanlah software yang asli. Semoga usaha Anda semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.